Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stabil ini. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah fi hadzal masa naltaqi fi awal marrah. Fa insyaallah fi hadzal masa sanadrus kitab Arabiyah lin Nashi'in al-mujallad al-awwal. Fa al-an ana huna sa aqumu bi tabdil makan Ustaz Bayu li hadzal yaum faqat. Insyaallah usbu' qadim satakunu ad-dars ma'a Ustaz Bayu insyaallah ya. Jadi Insya hari Allah. ini insya Allah saya akan menggantikan sementara Ustaz Bayu untuk kita bisa bersama-sama belajar apa nih bahasa Arab ya di kitab Arabiyah lin Nashi'in jilid yang pertama. Saya dapat amanah kemarin ada bapaknya nggak nih hari ini? Ya bil amsi qad wasaltum ila as-saffu Tamin, as-safha tamina. Ya, sudah sampai halaman 8 ya. Dan insya Allah, sekarang kita masuk ke halaman 9 seperti itu. Betul ya? Halo? Jelas suara saya atau gimana ya? Jelas, Ustaz. Oh, jelas. Jelas, Benar, Bu. Ustaz. Halaman 9 berarti nih. Iya, hari ini halaman 9. Baik ya. Hari ini kita akan berada di halaman 9 ya. Sana dukul fi tadribat. Tadribat ini artinya latihan. Ya, tadribat artinya latihan. Baik. Oke, Al-An. Ya, di sini ada gambar apa nih, Bu? Pohon syajarah. Syajarah. Baik. Di lughatil Arabiyah pohon artinya syajarah. Jalan. Istami' sa atakallam fi hadhihi surah. Ya. Narsumu syajarah. Idzan la budda antum tubaddil hadhihi al-kalimah bi suratin ukhra. Jadi katanya disesuaikan dengan gambarnya. Tadi yang pertama saya narsumu syajarah. Kami menggambar pohon. Baik. Al-an as-surah at-thaniyah. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Kurotal qadam. Kurotal qadam. Idan kaifa naqul narsumu Narsumu kurotal kodam. Kurotal kodam. Puntas. Aynal afaf. Mungkin antar tasut. Ibu Armiati mungkin antar tasut. Wa ibu man. Ibu Hamriana. Ya, jadi. Salah nah, masuk istrinya Pak Ustadz. Salah masuk Ibu. Baik. Salah masuk. Aduh. Okay. Ya, baik ya. Gak apa-apa, boleh Pak Ustaz. Boleh apa Ibu? Boleh. Boleh. Bu, mau lanjut di sini, mangga? Mau ikut kelas yang apa tadi? Iya, Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, boleh. Silakan. Gak apa-apa, coba ikut deh sama Pak Ustaz. Ah. Dengarin yang baik aja, duduk yang baik aja aku. Pendengaran baik sama Pak Ustaz aja. Oke, boleh, silakan. Baik ya. Oke.
Tadi gambar pertama syajarah, ya katanya adalah narsumu syajarah. Sekarang syajarahnya diganti kurah, ya. Ubadiluha bi kurah. Idzan narsumu kurotal kurotal kodam. Sekarang gambarnya diganti. Oke. Okay. Apa ini gambar apa? Kurotal yad. Ya, kurotal yad. Kurotas sal. Kurotas salah. Salah. Idzan ya ini katanya diganti dengan nalabu. Jadi nalabu kuratas salah. Nalabu kuratas salah. Baik. Kemudian saya sebutkan. Kalau narsumu jadinya? Narsumu kuratas salah. Kuratas salah. Kuratas salah. Bentar, sekarang. Hadiqah narsumu. Narsumu hadiqata. Oke, narsumu hadiqata. Apa makna hadiqah? Kebun. Taman. Baik, hadza tadrib li raqmil awal. Al-an tadrib li raqmit tsani. Ala wa al-adad. Ya, al-an istami' tsumma karrir. Talatha. Baik. Arba'a. Khamsa. Oke, Ibu. Oh, sinyal jelek. Ibu Hamrina, Mak. Ibu Hamriana, silakan. Iqra'i. Thalatha, arba'a, khamsa. Bentar. Thalatha, arba'a, wa khamsa. Baik, al-an, al-aswat wal-huruf. Ya, disimak. Ya. Boleh juga ditulis nanti ini, ya. Tapi disimak dulu. Oke, simak ya. Kharitah. Khariqah. La, kharitah. Kharitah. Bentar. Khurtum. 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 Khiyara. 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 Idzan, mal ahruf allati tasma'in. Allati sami'ti. Ya, huruf apa yang didengar di sini? Huruf apa, Bu? Kha. Kha. Fil bidayah nasma sauta al kha. Ya, tadi ada kha, ya, ada kha, ada khu, ada khi. Khi. Oke, ya. Ya, kha khu khi kalau di sini berarti. Kha khu khi. Ya, kha khu khi. Ya, kharitah, ya. Diulang lagi, ya. Kharitah. Khariqah. Bentar. Khurtum. Khurtum. Khiyarah. Khiyarah. Bentar. Al-an al-faqrah al-ba atau as-saq al-ba. Oke, laimun. 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 Lu'bah. Lu'bah. Kerib. Lu'bah. 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 Bentar. Lisan. 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 Baik. Qad hadara al-akhirun. Ibu Ika, ahlan wa sahlan. Ibu Ika, Ibu Arneli, wa Ibu Hartik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa sahlan. Mungkin tusyarik nama ana. Antuna mungkin tusyarik nama ana bisa bergabung dengan kita. Ini baru belajar, ini asal baru masuk. Apa masalah, ya?
Al-an la budda yani an tasma wa tukarrir ma aqul, ya, didengarkan kemudian yeah. diikuti ya apa yang saya ucapkan. Nah, kita ulang ya. Lihat, ada gambar sini, ada gambar. Ya, ada gambar lemon ya. Laimun. Laimun. Ya, jamaatan ya. Sama-sama. Laimun. 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 Lu'bah. 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 Lisan. 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 Oke, ayo sautin tasma'na. Huruf apa yang didengar di sini? Lam. Huruf lam. Fil bidayah nasma harfu al. Ya, nasma harf al lam. Nasma ya. Harf al lam. Ya, nasma harf al lam. Kita mendengar huruf. Nama huruf lam. Ya, nama huruf lam. Ya, mendengar nama huruf lam. Ya, ada laimun, ada lu'bah, dan ada li. Lisan. Jadi la, lu, li. Ya. Baik, al-an. As-suwar as-saffu al-jim, bagian yang jim. Istami' at-makarrir. Asad. 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 Uzun. Asad. Uzun. 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 Muntad. Ibrah. 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 Asad. Asad. Udun. Udun. Ibrah. Udun. Baik. Ma hadhihi surah? Gambar apa ini? Singa. Alif. Ya, gambar apa ini? Jarum. Peniti, jarum. Bahasa Arabnya apa tadi? Ibrah. Ibrah, mumtaz. Ibrah. Telinga. Udun. Telinga. Udun. Hadhihi, ma hadhihi surah? Udun. Surah itu. Asad. 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 Baik, idan ayu harfin qad sami'na? Huruf apa tadi Hamza. Kita dengarkan? Ya, huruf alif atau hamzah, Ustaz? Ya, huruf hamzah. 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 Ya, kalau alif biasanya tidak ada ini ya nih, tidak ada pala ainnya. Harakatnya. Tidak ada pala ainnya biasanya. Baik. Idan qad sami'na hadhihi as-saut fa uridu an antunna yani tadhkurun hadhihi surah, ya, saya jadi ingin ibu-ibu semua mengingat nama dari gambar-gambar ini. Baik ya, saya akan tunjuk ya. Matalan Ibu Ika. Lu'bah. Lu'bah, mumtaz. Ibu Hamriana. Ikut enggak tadi ya Ibu Hamriana di awal? Ikut ya. Ma hadhihi surah? Afwan Ustaz, tadi enggak sempat nulis Ustaz. Masih di oke. Okay. Ini di jalan di apa? Perjalanan. Baik. Hadhihi suratu khari. Kharitah. 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 Ya, kharitah artinya pe. Peta. Baik. Ibu Arneli. Kharitah. Ya, Ustaz. Heeh. Ma hadhihi surah? Bu Arneli. Ma hadhihi surah? Gambar apa ini? Oh, hadhihi apa tadi? Kuping apa bahasa kuping? Kuping. Usunun. Udhunun. Udhunun. Baik. Udhun, udhun. Udhun. Oh, yang telinga ya? Telinga. Mm-mm. Oh ya. Hadhihi udhunun. Ya, hadhihi udhunun. Ya. Ya. Udhunun apa udhun Ustaz kalau ditanya? Ya, kalau apa namanya? Kalau ditulis biasanya pakai tanwin, tapi kalau kita percakapan biasanya ujungnya mati. Oh. Udhun atau udhunun, dibacanya udhun gitu aja udhun, ya. Udhun gitu. Bentar ya. Saya mau coba sambil coret-coret semoga bisa ya. Ini sandal. Oke, okay, kita ulang sama-sama dari gambar yang pertama ya. Oh, iya. Apa nih yang tampil di sana? Buku ya. Kharitah. 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 Peta. Halaman berapa tadi? 9 ya? Halaman 9 ya, Ustaz. Halaman 9. Ma hadza shawt?
Oh, udah 33 belum, Ustaz? Bentar. Jauh banget ya halamannya. Oke, ini halaman 16. Oke, kita lihat ya gambar yang pertama tadi apa? Khariyutah. Jamaatan. Khariyutah. Khariyutah. Peta. Khariyutah peta. Oke, khariyutah peta. Kemudian khariyutah peta. Khurtum. 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 Ya, apa makna khurtum? Selang. Baik, jadi ini. Ya, di sini tadi apa? Khariyutah. Peta. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Ustaz. Oke ya. Ini khurtum. Khurtum. Dan nasma harfa. Oh. Harfa kha. Kita dengar huruf kha di awali. Khurtum. Khurtumun artinya. Kemudian ini khiyarah. Baik, apa makna khiyarah? Timun. Mun. Oke, mun. Baik. Sekarang al-faslul ba. Al-faqratul ba. Gambar yang ada di gambar ba ya. Yang pertama nih, Laimun. Ma ba'da dzalika? Surah Taniyah. Gambar yang kedua. Lu'bah. Lu'bah. Lemon tadi apa ya? Lemon. Oh, lemon. Lemon tea. Ya, lemon, laimun. Kemudian nih ada lisan. Kalau lu'bah? Lu'bah. Boneka. Mainan atau boneka ya. Lisan. Lidah, lisan. Baik. Al-an. As-surah allati taliha fi saffil jim, bagian jim. Apa tadi di sini? Asad. Harful hamzah nih, hamzah. Jadi kalau hamzah itu ada gini nih. Asad. Kepala ain. Kepalanya ain. Asad. Kemudian ada Udun. Baik. Kemudian Ibrah. Ya, ada Ibrah. Ibrah. Ya, ada Ibrah, ada Ibrah. Kalau Ibrah ain apa, Ustaz? Nah, kalau Ibrah ini artinya pelajaran. Ya, kalau Ibrah pelajaran. Oh, ya. Ain ya, Ustaz. Ain yang pakai ini Ibrah pelajaran atau Ibrah. Apa ya? Ibrah itu ya pelajaran ya. Ibrah, ya, Ibratul Hasanah, pelajaran yang baik. Ya, pelajaran yang bisa diambil gitu ya dari yang telah lalu. Diambil ibrahnya gitu kan? Kejadian diambil ibrahnya. Dari satu kejadian ya. Iya, itu ibrah tapi bukan ibrah. Diambil ya, ibrahnya. Kalau diambil ibrahnya, diambil jarumnya nanti. Oh, iya. Ya, ibrah ingat ya pelajaran. Jadi diambil ibrahnya. Ibrah, diambil ibrahnya. Kebanyakan di sehari-hari bacanya ibrah, Ustaz. Iya. Jadi kalau ibrah beda Indonesia ya, diambil jarumnya. Karena belum belajar bahasa Arab ya, sama Ustaz Mampan. Gimana, Bu? Ibrah sama ibrah ada bedanya. Ibrah ada ibrah, ada ibrah. Baik ya, gitu ya. Baik. Hadza as-safha at-tasi'ah, itu tadi halaman 9. Sekarang tadribat lagi. Halaman berapa nih? Halaman 10. Nah, ini ada takallam. Apa makna takallam? Bercakap. Ya, takallam ini artinya bicara. Bicara. Oke, ya. Takallam. Takallam mim mati apa takallamun, Ustaz? Ya, kalau di sini takallam pakainya mimnya sukun karena ini perintah. Takallam bicara. Bicaralah. Takallam. Baik. Hunaka bintan, ada dua anak.
ya. Hiya ismuha Khadijah. Ismuha Khadijah, namanya ada Khadijah. Ada Salimah. Jadi ada Khadijah, ada siapa? Ada Salim. Oh, Salim sih. Salimah ya, Pak Salim. Salim ini laki-laki. Salim. Ya, ada Salimah. Jadi ada Khadijah, ada Salim. Nah, ini kita kan diminta untuk bicara ya. Dari gambar ini ya. Kita lihat. Mana tadi? Oke, tadi Ana Khadijah. Ana Khadijah. Ana Khadijah. Istami asma karir Ana Khadijah. Ana Khadijah. Ahlan Khadijah. Ahlan Khadijah. Ana Salimah. Ana Salimah. Ahlan wa sahlan Salimah. Ahlan wa sahlan Salimah. Fahim tuh? Paham? Ya, jadi gitu ya. Kita ulang ya. Ana Khadijah. Ana Khadijah. Ahlan Khadijah. Ahlan Khadijah. Ana Salimah. Ana Salimah. Ahlan wa sahlan Salimah. Ahlan wa sahlan Salimah. Baik, al-an hiwar percakapannya antara ibu siapa ya? Ibu Arneli dan Ibu Hartik. Ibu Arneli yang jadi Khadijah, Ibu siapa nama? Ibu Hartik yang jadi Salimah, tapi diganti dengan nama sendiri. Iya. Satu, dua, tiga. Tafadhali. Ana. Iya. Ana Arneli. Ahlan wa sahlan. Ana Hartik. Ahlan wa sahlan ya Salimah. Nah, kok ya Salimah ya? Ahlan wa sahlan Har. Oh, berarti masih ibu ya? Iya, berarti masih ibu. Ibu Arneli sekarang. Ahlan wa sahlan Har. Hartik. Oh ya. Ahlan wa sahlan Ibu Hartik. Iya. Ahlan bik. Ya, jangan kasih ibu lagi, nanti campur-campur bahasa ya. Ahlan wa sahlan, langsung nama aja ya, Hartik misalkan. Ya, ya. Baik, kita ulang ya. Diulang lagi ya, Ibu Arneli dan Ibu Hartik. Ya. Fadhol. Ana Arneli. Ahlan wa sahlan, Ana Hartik. Ahlan wa sahlan, Hartik. Oke, al-an Ibu Hartik, al-lati tabda, al-hiwar. Ibu Hartik duluan sekarang. Ditukar. Ana Hartik. Ahlan wasah apa ya? Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Ana dulu ya. Ahlan wasahlan Har. Ahlan wasahlan Hartik. Hartik. Ana? Hartik. Ana Arneli. Arneli. Ibu Hartik, al-ijabah. Ahlan bik. Ahlan wa sah. Ahlan wa sahlan. Arne. Ahlan wa sahlan Arneli. Oke, gitu ya. Nah, ini ketika perkenalan. Baik, ya. Al-an Ibu Hamriana ma'a Ibu Armiyati mungkin. Namaste. Oke, Ibu Amriana, Ibu Hamriyati mewujudah. Saya mendengar ya, Pak Ustadz. Baik. Al-an Ibu Hamriana ma'i ya. Naam ustaz. Oke, Ibu Hamriana tafadhal. Ibda. Ibda'i. Silakan dimulai. Ana Hamriana. Ahlan Hamriana. Ana Abdurrahman. Ahlan wa sahlan ya Abdurrahman. Baik, mentas ya. Oke ya. Sahal insyaallah. Baik. Al-an jamaatan marratan akhirah. Ana Khadijah. Ana Khadijah. Ahlan Khadijah. Ahlan Khadijah. Ana Salimah. Ana Salimah. Ahlan wa sahlan Salimah. Ahlan wa sahlan Salimah. Baik, al-an. Oke.
Mayiz bil suwar. Nah, sekarang bedakan gambar ini ya. Saya akan ucapkan, berarti nanti masing-masing kita akan pilih. Ya, bagian mana itu dia? Bagian kedua ya. Baik. Istami' jayyidan. Kharitah. Kharitah. Oke, kharitah. Aina nakhtar min hadhihi surat, min hadhihi suratai. Gambar mana yang kita pilih nih? Kharitah. Suratul Rahman wa Rahman ya. Ya. Rahman wa Rahim. Surah Raqab. Rakmul awal. Rakmul awal. Awal. Ya, surah rakmul awal. Kharitah. Baik, al-an. Suratul awal. Lu'bah. 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 Rakam rakam isnan. Ya, rakam isnan. Kemudian, asad. 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 Isnan. Oke, rakmu? Rakmul itnan. Rakmul 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 itnan. Rakmul itnan. Rakmul iksais rakmul iksnan. Nomor 2 dari nomor 2. Berapa gitu Ustaz? Enggak tahu. Gimana Ibu? Kan itu kan yang awal. Awal 1. Koritoh. Ya kan? Yang lubah 2. Duanya itu kan beda-beda baris. Gimana itu enggak apa-apa? Jawabannya begitu. Duanya beda baris. Kan lu'bah bagian ba, bagian B maksudnya. Ya, lu'bah min saffil ba. Oh, gitu. Saffil ba. Saff, saff. Saffil ba. Baris. Rokam isnain, gitu. Ya. Ya, saffil ba. Lu'bah. Ya, saffil jim. Isnain. Rokmul isnan. Al-ijabah rokmul isnan. Rokum isnan. Isnan. Nah, sahal ya, mudah. Tapi gambar yang ini gambar apa nih? Yang nomor duanya? Safu al-alif. Nah, saful alif. Al-alif. Lisan. 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 Sama saful ba? Udun. 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 Saful jim? Iyaro. Iyaro. Oke, okay, sahal. Nah, ini latihan sendiri. Iyaro. Oke. Okay. Oke, nadkhul fi darsin jadid. Kita akan masuk ke pelajaran baru. Ya, apa nih judulnya? Man ghaib. Apa judulnya? Man ghaib. Man ghaib. Ghaib. Mana ghaib? Tidak hadir. Siapa yang tidak hadir, ya? Tidak bukan, hadir. Ya, bukan siapa yang menjadi makhluk halus. Ya, man ghaib ini siapa yang bolos? Iya. Bukan gaib makhluk halus ya. Baik, al-an istami' tsumma karir ya. Sabahul khair. Sabahul khair. Ya, karir, jamaatan. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Oke, itu ya. Yang pertama tuh sabahul khair, sabahun nur. Sekarang gambar yang kedua. Man ghaib. Man ghaib. Man ghaib. Ghassan ghaib. Ghassan ghaib. Kemudian kata murid yang lain, sabir ghaib. Sabir ghaib. Baik, apa tadi di sini? Man ghaib. Man ghaib. Man ghaib. Ghassan ghaib. Ghassan ghaib. Sabir ghaib. Sabir ghaib. Aan. Aina Ghassan? Aina Ghassan? Ghassan fil maktabah. Ghassan fil maktabah. Ghassan itu apa Ustaz? Nama orang. Nama orang? Oh. Oke. Okay. Sabir sama Ghassan ini nama orang. Jadi ya, ditanya sama gurunya. Aina Ghassan? Di mana sih? Ghassan. Aina Ghassan. Ya. Ghassan fil maktabah. Ghassan ada di perpustakaan. Baik. Aina Sabir? Aina Sabir? Sabir fil masjid. Sabir fil masjid. Aina Sabir? Aina Sabir? Sabir fil masjid.
masjid. Baik, al-an nu'id min surah al-ula. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul nur. Sabahul nur. Man ghaib? Man ghaib? Ghassan ghaib. Ghassan ghaib. Tabir ghaib. Tabir ghaib. Aina Ghassan? Aina Ghassan? Ghassan fil maktabah. Ghassan fil maktabah. Aina Sabir? Aina Sabir? Tabir? Tabir fil masjid. Sabir fil masjid. Al-an hafiztum? Apa? Ustaz, tolong diulang pertama tadi lo, Ustaz. Oke, yang pertama ini sapaan ya. Yang pertama itu sapaan sabahul khair. Sabahul khair. Ya, apa makna sabahul khair? Good morning. Selamat pagi. Ya, sabahul khair, good morning. Sabahul khair. Ya, kemudian santrinya muridnya bilang sabahul nur. Sabahul nur. Ya, pagi yang cerah. Sabahun. Ya. Kemudian apa tadi di sini? Man? Man ghaib. Man ghaib. Kata santrinya. Ghassan ghaib. Kemudian yang kedua, sabir. Sabir ghaib. Sabir ghaib. Oke. Paham? Kemudian aina Ghassan? Oh, di sini pertanyaannya. Aina. Aina Ghassan. Aina Ghassan. Ghassan fil maktabah. Nah, kemudian gambar berikutnya nih nomor 5-nya. Nah, ini Ghassan fil maktabah. Ghassan fil maktabah. Al maktabah yakni perpustakaan. Ghassan fil maktabah. Ya, ini Aina. Tulisannya agak absurd ya, agak apa namanya, Aina. Agak berantakan. Sekarang yang kedua, Aina. Aina Sabir. Aina Sabir. Aina Sabir fil masjid. Sabir fil? Fil masjid. Sabir fil masjid. Oke. Okay. Fahim, Fahim tum jamia? Kita ulang, coba. Ya, al-an Bu Arneli ma Ibu Ika. Saya dulu ya. Ya, Ibu. Siapa? Ibu Arneli dulu. Tadi saya sebut. Ibu Arneli dulu, monggo. Ya, monggo. Sahibul khair. Kalau sahibul sabahul khair. Kalau sahib jadi teman. Sahibul khair, teman yang baik jadinya. Apa tadi, Ustaz? Sabahul khair, sabah. Sabahul ya, sabah ya. Sabahul khair. Sabahun nur. Bentar. Terus man ghaib. Bentar. Ghassan ghaib. Terus satu lagi. Sabir ghaib. Bentar. Aina Ghassan? Ghassan fil maktabah. Bentar. Aina Sabir? Bentar. Sabir fil masjid. Muntaz, Masya Allah. Lancar udah langsung buku 3 nih. Tolah-toleh, Ustaz. Oke, okay, Muntaz. Al-an, Ibu Hamriyana, ma'a Ibu Hartik. Nah, min surati al-ula. Ana awalan, Ustaz. Iya. Tafadhali. Sabahul khair. Maujudah Ibu Hartik? Oh, sahab sabahul nur. Sabahul nur. Sabahul nur. Bentar. Man ghaib? Tadi ya namanya lupa. Ghassan. Ghassan wa Basir. Ya, Ghassan ghaib. Ghassan ghaib. Kemudian yang kedua, siapa yang ghaib lagi? Basir waib. Sabir. Sabir waib. Apa ya Ustaz ini sambil jalan? Ini enggak apa-apa, Ibu. Kemudian pertanyaannya. Man? Aina?
Saya atau Bu Nelly? Ibu siapa tadi? Yang pertama tadi. Ibu Habriana. Naam, Ustaz. Lanjut, pertanyaannya apa? Aina? Aina Ghassan. Aina Ghassan. Ghassan fil maktabah. Aina Sabir. Aina Sabir. Sabir ya tadi, man. Aina Sabir fil masjid. Bentar, Sabir fil masjid. Oke ya. Baik, al-an jamaah marotan akhirah. Jamaatan ya, bareng ya. Bersama-sama. Sabahul khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Man ghaib. Man ghaib. Ghassan ghaib. Ghassan ghaib. Sabir ghaib. Sabir ghaib. Aina Ghassan. Aina Ghassan. Ghassan fil maktabah. Ghassan fil maktabah. Aina Sabir. Aina Sabir. Sabir fil masjid. Sabir fil masjid. Baik, ممتاز. Hadha huwa al-hiwar. Oke, al-an tadrib. Safhah kam hadha? Safhah ihda. Oh, la. Safhah 13. Safhah baris. Ya, safhah, safhah hala. Halaman. Halaman. Oh, safhah. Kalau saf baru artinya apa? Baris. Saf artinya baris. Tadi safhah. Saf baris, safhah halaman. Safhah halaman. Tulisannya safhah kayak apa, Ustaz? Safhah. Safaha ta marbutah. Sa fa ha ta marbutah. Saf. Safhatun kalau ditulis, tapi kalau lagi bercakap biasanya ujungnya tidak dibaca. Jadi safhah. Oke, al-an sa'as alukum ya. Saya akan tanya apa namanya? Ibu-ibu ya, satu persatu nanti dijawab sesuai dengan gambar ya. Baik, al-an. As-su'al al-awwal, pertanyaan pertama. Aina Ghassan? Ghassan fil maktabah. Oke, yang pertama sama-sama. Sekarang yang kedua, Ibu Hartik. Aina Sabir? Sabir fil masjid. Bentar, al-an. Ibu Hamriana. Aina Kamal? Kamal. Kamal fil hadiqah. Muntaz, Kamal fil hadiqah. Al-an, Ibu Arneli. Ya. Aina Qasim. Gambar apa nih kira-kira nih? Sekolah. Oh, sekolah ya. Qasim. Kamal fil madrasah. Madrasah. Qasim fil madrasah. Fil madrasah. Qasim fil madrasah. Al-an, al-akhirah. Aina Khadijah? Khadijah fil mal'ab. Khadijah fil mal'ab. Baik. Bentar. Ya, jadi yang pertama Almas apa? Al-maktabah. Maktabah. Ghassan fil maktabah, Rakmutani Sabir fil masjid, Rakam Talis Kamal fil hadiqah, Rakam Rabi' man hadha? Qasim fil mad fil madrasah, wa al akhir Khadijah fil mal, Khadijah fil mal'ab. Muntaz. Masyaallah, sahal ya. Oke. Okay. Al-an al-adad. Angka. Ya. Al-adad angka ya. Kita ya simak. Khamsah. Khamsah. Sittah. Sittah. Sab'ah. Sab'ah. Khamsah. Khamsah. Sittah. Sittah. Sab'ah. 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 Sittah. Sittah. Khamsah.
Hamzah. Baik, al-an Ibu Arneli, iqra'i wahdak. Baca mandiri. Sab'ah. Dari lima dulu dong. Lima. Lima tadi apa? Khamsah. Oh ya. Khamsah. Terus enam apa titik? Sittah. Fiya. Sittah. Oh, sittah. Khamsah. Fittah. Sab'ah. Sab'ah. Oke, diulang. Diulang. Dari lima. Khamsah. Khamsah. Ittah. Sittah. Sittah. Sittah ya? Sittah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Bentar. Dibalik sekarang dari belakang. Sab'ah. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Bentar. Ibu, syukran. Ibu Hamriana. Namaskar. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Bentar. Final akhir, Alan. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Bentar. Ibu Hartik. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Min akhir? Sab'ah. Sittah. Khamsah. Ustaz, man lam musyarik? Ibu Ika. Naam. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Sab'ah. Min akhir? Sab'ah. Sittah. Khamsah. Oke, sab'ah. Sittah. Khamsah. Idan, qad hafizna al-arqam min al-awwal. Min raqm al-awwal ila raqmu sab'ah ya. Oke, coba dari angka 4, 3, 2, 1. Masih ingat nggak? Wahid. Wahid. Itnan. Talata. Kemudian? Arba'ah. Kemudian? Khamsah. Khamsah. Fittah. Sab'ah. Oke, sekarang. 4. Arba'ah. Arba'ah. Ah, masih loading nih. 4. Arba'ah. Oke. Okay. Arba'ah. Arba'ah. 6. Sittah. Sittah. 66. Sittah. Sittah. Apa, Ustaz? Ya, sittah-sittah. Sittah-sittah. Sittah wasittun. Nah, enggak, sittah wasittun. Sita. Oke, nah nanti itu lanjutan angka puluhan ya nanti. Ini dulu nih, udah pada hafal belum? Kayaknya udah pada ikut yang buku tiga nih. Saya curiga. Oke, okay. Ya. Tiga apa tiga? Talasa. Talasa. Tujuh? Sab'ah. Oke, okay, masya Allah. Pinter nih, kok pinter saya ngebut nih. Kaspol. Oke, okay. Al-an al-aswat wal huruf. Ya, kita belajar apa lagi nih? Suara dilihat dari apa nih dan huruf dilihat dari gambar. Mana itu dia gambarnya? Suara dari huruf maksudnya. Kayak yang tadi. Ya? Ya, kayak tadi kan ada khurtum, berarti hurufnya apa tuh? Kho. Kalau kharitah? Kho. Kharit. Kharitah hurufnya kho juga. Asad? Ain. Hamzah. Hamzah. Oke, okay. Nah, sekarang nih, disimak lagi nih ya. Saful alif, raqmul awal. Ghawasah. 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 Misalnya, Tad. Hah? Tulisannya. Nah, belakangan tulisannya. Yang penting suaranya dulu nih. Ghawasah. Ghawasah. Oke. Sekarang bagian kedua. Ghusn. 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 Oh, ghin. Oke ya. Kemudian ghita. 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 Baik, al-an jamaatan.
jamaatan biduni Ustaz. Silakan bareng-bareng tanpa Ustaz. Yang pertama. Ghawasah. Coba diulang yang pertama. Bisa enggak sama Ustaz? Ghawasah itu bisa. Kita itu tadi terus yang kedua. Gusen. Yang ketiga. Rita. Idan, madza sami'tun? Apa yang kalian dengar? Ghin. Harfun ghain. Ya, harfu ghain. Oh, ada awalnya ya kan. Mm-mm. Harfu ghain. Huruf apa? Ghain. Harfu. Saya langsung win gitu, ghain. Salah ya. Ya kan? Harfu ghain. Nah, ini kan pertanyaan nih, al aswat wal huruf. Kalau ditanya yeah, berarti yeah. Madza sami'tum? Sami'na harfa al ghain. Huruf ghain. Aswatal wa huruf. Ghain. Yeah. Aswat suara, ghain. Aswata suara. Ya. Alha apa tadi? Al huruf wal huruf. Suara huruf gitu saja. Suara huruf. Oke, sekarang bagian safu al ba raqam al awal. Jamal. Oke. Okay. Oh, Jamal yang kedua. Iya, Jamal ini kira-kira apa nih? Gambar apa nih? Onta itu, Ustaz. Tahu. Tapi ada Jamal, ada Jamil. Kalau Jamil, ya. Cakep. Ya, kalau Jamil cakep. Kalau Jamal? Onta. Iya. Kalau bahasa Inggris ya, camel. Jamilun. Iya. Jamal, camel. Kamal ya. Mirip. Camel. Camel. Jamal, camel. Type. Kemudian, karena di Arab nggak ada C, jadi pakai J. Iya. Ya, Jamal, Kemal, gitu kan mirip. Taib, Alan, Rokmutu Atani, Juzur. Juzur. Apa tuh? Pulau ya? Pulau, Juzur. Oh. Kalau Khorito tadi peta ya? Peta, kalau ini Juzur pulau. Oke, Juzur. Juzur. Oke, Alan, Rokmutu Atani, Jilbab. Jilbab. Apa tuh jilbab, Ustaz? Gamis ya? Iya, gamis. Oh. Iya, jilbab. Kalau kerudung apa? Jilbab tuh orang sini. Khimar. Kalau orang sini jilbab itu kerudung, Ustaz. Kalau apa ya? Kalau kerudung, gimana gambar kerudung? Gini ya. Ya, ini namanya khimar. Aduh, salah saya. Khimar pakai kho. Ya, khimar. Nah, ini jangan salah juga nih. Kalau khimar? Tadi dulu, bentar. Ada khimar, ini khimar artinya kerudung. Kalau khimar, ini artinya keledai. Ada lagi khimar. Oh, iya. Khimar. Khimar judi. Khimar. Khimar. Oh, ya, nah khimar diambil dari kata khomar. Ya, yang apa? Menutup. Ya, khomar itu kan menutupi apa? Kesadaran. Ya, menutupi kepala, menutupi kesadaran. Nah, khimar. Ya, ini digunakan untuk benda yang menutupi kepala. Ya, atau kerudung. Nah, kalau khimar pakai ha, ini artinya keledai. Ya, kalau khimar ini artinya judi. Ya, jadi jangan salah penyebutan tuh. Khimar. Antara khimar sama khimar, kok tebal sama yang suka susah, Ustaz. Keledai sama kerudung. Gimana, Bu? Keledai sama kerudung ini susah, khimar sama khimar. Nah, khimar sama khimar. Khimar. Ya. Keledai ha. Kerudung. Oke, ya. Khimar dan khimar. Baik. Idan, madza sami'na fi saffil ba? Jim, harfun jim.
harfu jim. Ya. Tadi apa saja gambarnya? Jamal. Jamal. Juzur. Juzur. Jil. Jilbab. Jilbab. Entah. Jilbab. An. Safu jim. Rakmul awal. Bayt. Halo. Bayt. Apa Ustaz? Bayt. 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 Karir, karir main. Bayt. Bayt. Ya, bidda. Bayt. Oh, ada yang ikut. Bayt. Bayt. Bukan tak, bayt. Pakai dha, bayt. Oh, dha. Dha, bayt. Oke, kemudian surah tani ya. Raku tani. Burtuqal. Burtuqal, tahu tuh Tom. Burtuqal. Burtuqal. Baik, al-an atsalith bint. 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 Oke, mantap. Tadi yang pertama apa? Bait. 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 Ya, ada apa? Bait. Bait. Bidda. Artinya, artinya apa nih? Bait. Telur. Tapi di kita warnanya bukan putih ya, kuning. Telur ayam. Ya, kalau telur ayam di sana mungkin putih kali ya. Makanya namanya bait, diambil dari kata abiyad juga. Abiyad artinya putih. Putih. Ya. Saubil abiyad minad danas abiyad. Abiyad. Apa itu ya. Ustaz? Abiyad. Abiyad putih. Nah, baitnya artinya telur, abiyadnya putih. Allah. Nah, ini jangan salah nih kalau kita mau bilang telur bait, jangan bilangnya bait. Kalau bait artinya beda lagi. Apa bait? Rumah. Baiti jannati rumah. Nah, jadi perlu nih pronunciation-nya ya, penyebutan, pelafalan nah, lahjahnya gitu ya. Nutuknya. Oke, jadi jangan salah kita ulang ya. Bait. 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 Burtuqal. 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 Bint. 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 Ya. Baik, al-an. Na'ud ila safi al-alif. Baik, maza sami'atum? Safi al-alif al-awwal. Ma hadhihi surah? Apa tadi? Ghawwasah. 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 Kapal? Ghusn. Ghusn. Ya, kapal apa nih? Ghawwasah. Kapal selam. Kapal selam. Jadi kalau pempek kapal selam, pempek ghawwa. Ghawwasah. Pempek ghawwasah. Pempek bahasa Arabnya apa? Enggak ada, Bu. Pempek kan bahasa Arab. Pembembek. Di Arab. Lagi yang pempek kapal selam. Jadi pempek. Biar enggak campur. Bahasa Arab enggak ada. Bahasa Arab. Di Arab enggak ada P. Jadi pakai B. Bembe, bimbi biasanya. E juga nggak ada di Arab, adanya I. Jadi ya bimbi, bimbi ghawasah. Pempek kapal selam. Bimbi ghawasah. Ya bimbi. Oke, kemudian yang kedua. Rusen. Rusen. Kayak mana tuh rusen? Gain? Apa itu pohon? Apa? Ranting. Oh, ranting. Pohon. Gain, sok, wa, harfu, an-nun. Rusen. Rusen. Baik. Kemudian al-akhir min hadzal saf ghita. Ghita. Ma makna ghita? Ghita apa Ustaz? Ghita. Ghita ini bukan. Ghita ini artinya penutup. Tutup nih. Tutup. Ah, penutup ghita. Atau kalau di surah Al-Baqarah ada namanya ghisyawah. Pernah dengar nggak ya? Ghisyawah. Halo? Halo? Oh, hilang suaranya. Enggak, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oh, lanjut. Baik. Ya, ini. Nah, lamas masuk. Oke, yang kedua. Sofu, apa nih? Soful ba. Apa tadi? Jamal. Jamal. Mana Jamal on? Onta. Kemudian ada juzur. Mana juzur? Pulau. Pulau. Kemudian ada jil.
Jilbab. Jilbab. Yang paling gampang jilbab. Jilbab. Iya. Langsung ingat. Oke, okay. Ya, jilbab. Kemudian Saful Jim. Bait. Yang pertama bait. Yang kedua Burtukol. Burtukol. Mana makna burtukol? Tomat, Ustaz. Enggak, burtukol ada orange. Oh, orange. 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 Burtukol orange. Tahu apa di bahasa kitanya? Jeruk. Kemudian ada bint. Mana bint? Anak perempuan. Anak perempuan. Baik. Ha kada darsuna al yaum. Ada haluna ka soal? Ustaz, itu kalau di harokati ujungnya apa, Ustaz? Misalnya kayak un. Ujungnya un semua. Burtukolun gitu ya. Burtukolun. Kan karena ini kan kata benda semua nih. Ciri kata benda apa? Belajar Granada enggak ini? Tanwin kan? Tanwin. Tanwin. Jadi semuanya tanwin nih. Karena enggak ada alif lamnya. Jadi bisa ghawasatun. Ghusnun. Ghawasatun tadi apa ya, Ustaz? Ghawasatun. Kapal selam. Pempek. Pempek ya, pempek ghawaso. Oke, kemudian ya, Jamal, Jamalun. Juzurun, jilbabun, bait, baitun, burtukal, burtukalun, bintun. Jadi dikasih tanwin un semua. Karena un ini adalah apa ya, harokat asli gitu ya. Paham maksud saya harokat asli? Seperti angka tadi ya, wahidun, isnainun, lain ya. Wahidun satu, isnainun. Ya, wahidun satu, itnani. Oh, nah, itu beda, itnani. Ya. Kan kalau dulu sekolahnya gitu. Wahidun satu, isnainin, dua, tala satu, tiga. Gitu. Itnani, bukan itnaini ya, harusnya. Oh, itnani. Itnani, dua, tala satun. Nah, sama. Karena dia kata benda. Kata benda. Ada arba'atun, empat, satun, lima, sitatun, enam. Ya, gitu ya. Jadi, pokoknya harokat dasar itu untuk kata benda itu apa tadi? Tanwin un. Dommatain. Ya. Kenapa? Karena dia belum ada huruf yang mempengaruhi. Kalau misalkan ada huruf jar, ada fi. Nah, nanti harokatnya kan jadi berubah kasroh. Fi baiti misalkan. Nah, namanya yang mengkasrahkan tadi yang tadi. Iya, namanya mengkasrahkan. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mempengaruhinya, dia harokat aslinya un. Un. Un ya, un. Taib hakadha. Darsuna al-yaum. Ya, la'alla ad-dars yaum sahla. Sahl wa ya'ni mumta'. Wa mungkin nutabbiq fi hayatina yaumiyah. Ya, semoga pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang mudah ya. Kemudian amin. Juga apa tadi ya, mumte, mamanya mumte, menyenangkan. Oh, menyenangkan apa, Ustaz? Mumte. Mumte. Tulisannya, Ustaz? Mumte. Paling ngomong-ngomong bisa dipakai di mumte, menyenangkan. Mumte. Mumte. Iya, kan ada lagi selain itu perubahan katanya mataun. Ya, kehidupan mumti. Dunia. Tulisannya mumti. Bacanya Ustaz tadi santai pas mumte. Mumti. Mumti. Ain belakang ini jelek ya tulisan saya. Mumti. Ain belakangnya. Mumti. Artinya apa, Ustaz? Menyenangkan. Mumti. Belajar hari ini menyenangkan gitu, Ustaz ya. Iya. Yeah. Adrasu yaum. Ad-darsul yaum mumti insyaallah. Baik. Ad-darsu yaum mumti insyaallah. Wa labudda nutabbiq. Ya, exercise. We must be apa tuh namanya? Ya. Latihan ya, kita harus latihan supaya tidak lupa nih. Baik. Adzun hakadha darsunal yaum. Tidak karena lagi ada soal, ada soal? Belum tahu Ustaz, pertanyaan apa. Ada pertanyaan enggak gitu. Apakah belum tahu pertanyaan apa kan? Belum tahu ya. Kalau belum tahu saya yang nanya nanti nih.
Di Bali. Kasih wajib manzili, Ustaz. Wajib manzili. Apa nih buku satu wajib manzilinya? Wajib manzilinya. Jangan dulu, jangan dulu, Ustaz. Wajib manzilinya mah mufradatnya jangan sampai lupa. Ustaz, yang tadi yang disebutkan tadi harokatnya apa ya, Ustaz? Yang ujungnya. Adar su yaum mumti insyaallah. Mumti'un insyaallah. Yaumnya? Ad-darsul yauma. Ada, darsul yaumi. Ad-darsul yaumi. Yaumi mumti insyaallah. Darsul yaumi mumti'un insyaallah. Mumti'un insyaallah. Oke. Okay. Yakfi? Yakfi. Yakfi. Oke, dan ida yakfi naktafi fi hadzal dars fa ana u'ti yani fursa li bunini. Tafadhal bunini. Syukran Ustaz. Baik teman-teman, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan katsira dan teman-teman semua. Jazakumullahu khairan katsira atas kehadirannya dan kita insyaallah kita lanjutkan. Yang mau hadir di kelas hari Selasa tuh dengan Ustadz Maman juga boleh gitu. Tapi udah jauh. Tapi sudah, tapi udah jauh gitu. Nggak apa-apa kan perbendaharaan kita bertambah nanti kan gitu. Insya Allah ya. Yang ada waktunya aja lah. Gitu, insya Allah. Ya. Jadi, terima kasih. Nggak diharuskan. Baik, kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah.